Satuan Tugas Maritim Task Force KRI France KSEPO 368 telah tiba di daerah misi Lebanon, setelah berlayar selama kurang lebih satu bulan dari Indonesia menuju Lebanon dalam rangka misi perdamaian dunia. Komandan Satuan Tugas Force Protection Company 26N2 Unifil Letkol Infantri Ginanjar Wahyutomo juga turut serta menyambut kedatangan para personil yang tergabung dalam Satgas MTF Unifil KRI France KSEPO 368. Dalam penyambutan ini, Duta Besar Republik Indonesia, Asisten Operasi Panglima TNI, Penmil PT RI New York, Paban 8 Oxlugrisops TNI, Atase Pertahanan Mesir, Disio Sektor IS, ikut serta dalam penyambutan kedatangan KRI France KSEPO. Dalam sambutan ini, Duta Besar Republik Indonesia memberikan ucapan selamat datang dan selamat bertugas di daerah misi PBB Lebanon. Semoga seluruh personil France KSEPO dapat menjalankan misinya dengan baik, penuh profesionalisme, dan netralitas, sehingga dapat melampaui capaian prestasi KRI terdahulu. Hadirin sekalian, setelah perjalanan panjang dari Indonesia sejak awal Desember 2022 dan melewati berbagai rintangan dan cuaca buruk, bahkan sampai hari-hari terakhir ketika KRI FKO sampai di Port Said Mesir, KRI FKO 368 alhamdulillah sekarang sudah sampai di Beirut, Lebanon. Semoga 119 personil FKO berada dalam kondisi sehat walafiat dan terus bersemangat dalam menjalankan misi sebagai bagian dari MTF UNIFIL. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, KRI FKO sebelumnya telah bergabung dalam MTF UNIFIL pada tahun 2010-2014 dan tentu saja telah meraih prestasi dan kebanggaan bagi Indonesia. Semoga KRI FKO 368 dapat menjalankan misinya dengan baik, penuh profesionalisme dan netralitas, sehingga dapat melampaui capaian dan prestasi KRI-KRI terdahulu, termasuk KRI Sultan Iskandar Muda 367 yang telah menorehkan banyak prestasi. Selamat datang dan bertugas KRI France KSEPO 368.